أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sama-sama kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Taala yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan yang diberikan Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah, insya-Allah malam ini kita sambung kembali bahagian hadis 40. Insya-Allah malam ini kita masuk hadis yang ke-30. Insya-Allah hadis yang ke-30. Kita selesai hadis yang lepas. Jadi untuk hadis yang ke-30 ini, hadis daripada Abi Sa'labah Al-Khushani Jurusul bin Nasyah. InsyaAllah saya bacakan. Sama-sama kita ambil pengajaran daripada hadis yang tersebut, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah Al-Hushani Jurusul bin Nasyah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraidha fala tudayyuha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maksudnya, terjemahannya, dari Abi Sa'labah Al-Hushani Jursum bin Nasyr radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah Taala telah memfardukan beberapa fardu, maka janganlah kamu mensia-siakannya, dan ia telah menetapkan beberapa hudud, yakni batasannya, maka janganlah kamu melampauinya, dan ia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kamu mencerobohinya, dan ia telah diamkan segala sesuatu bagi rahmat bagi kamu bukan kerana lupa, maka janganlah kamu cuba menyelidikinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dhahabi dan yang lain-lain. Ya, berdasarkan hadis yang kita dengar ini, maksudnya ada empat perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Yang pertama ialah berkaitan dengan perkara fardu. Yang kedua berkaitan dengan perkara yang dihadkan, hudud. Yang ketiga perkara haram, dan yang keempat perkara yang didiamkan keadaannya atau hukumnya. Jadi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apabila perkara fardu itu, maka jangan kita sia-siakan atau jangan kita tinggalkan atau jangan kita biarkan saja. Perkara had, perkara hudud, perkara batasan Allah Taala, berbagai-bagai batasan, maka jangan kita melampauinya. Perkara haram, jangan pula kita mencerobohinya dan kita melakukannya. Dan perkara yang didiamkan, jangan ditanya. Bukan kerana Allah lupa, tetapi itu rahmat bagi kita sebagai hamba-Nya. Jadi dalam empat perkara hadis ini pendek, tetapi hadis ini mempunyai maksud yang sangat luas. Dia merupakan asas dalam perkara beragama atau pegangan agama dalam kehidupan kita. Kita lihat syarah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Dharqutni dan orang lain dari Abi Sa'labah Usyani Jursu bin Nasir. Ia tinggal di Syam, meninggal dunia semasa pemerintahan Muawiyah. Jadi dalam perbincangan ilmu ulumul hadis atau mursalul hadis, ada beberapa negara yang dikatakan hadis daripada penduduk ni yang paling utama. Jadi kalau ulama-ulama hadis nak ambil hadisnya, dia kena pergi ke negara-negara tertentu ni. Memang ramai alim-alim berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah Makkiyin, mana Mekah. Jadi banyak hadis-hadis. Contohnya Bukhari pergi ke Hijaz. Hijaz mana Madinah dan Mekah. Ya, cari hadis orang yang meriwayatkan hadis, sesuatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana rawinya tu, yang menyampaikan hadis tu, sifatnya tu ada 5 sifat. Yang pertama sifatnya tu bersambung sanadnya, daripada guru dia dengan guru yang lain tu bersambung sanadnya, tak terputus. Dia dengar daripada gurunya, sami'tu, aku telah mendengar. Yang kedua, dia ni kuat ingatannya, dhabit, kuat ingatannya. Satu patah perkataan pun tak tertinggal, satu baris pun tak tertinggal. Nah, ini antara orang meriwayatkan hadis. Yang ketiga, dia adil orangnya. Adil maksudnya tidak menipu. Ya? Seorang Islam itu adil. Yang keempat, dia punya keadaan itu dipercayai. Tak ada ulama yang lain kata dia ni dipercayai ataupun tak dipercayai, tak. Maksudnya memang semua kata ulama dia ni dipercayai. Dan yang ketiga, dia tidak cacat, maksudnya tidak dituduh sebagai pendusta. 5 ni kata warawi ni, dia layak untuk meriwayatkan hadis. Ini dalam ilmu usul hadis sikit lah. Okay. Jadi ada tempat-tempatnya ialah Mekah, Madinah, Syam. Syam ni lah ni. Sebab itu Abi Sa'labah Syani Jursun bin Nasir ni tinggal di Syam. Maksudnya diambil hadis ni daripada orang ahli Syam. Ya. Dan yang keempat, Mesir. Tempat negara ni. Tempat ni, para ulama mengatakan tempat yang paling awla lah, terbaik untuk ambil hadis daripada orang dalamnya, rawi ni. Ada pun di tempat-tempat lain, boleh juga. Tapi yang paling utama, empat ni lah. Di dalam puncak ilmu hadis. Baik, nilai hadis ni. Hadis ni tidaklah panjang. Pendek je lah. Hadis ni tidak panjang. Tetapi dalam penilaian hukum, cukuplah membuktikan betapa tinggi kedudukannya dan keutamaannya serta kesempurnaannya mengisi hukum-hukum agama. Ada 4 perkara tadi. Yang pertama, fardu, perkara haram, perkara had, dan perkara yang didiamkan. Ya. 4 tadi. Utamanya perkara fardu, perkara haram. Ini perkara yang wajib diikuti, wajib dipatuhi. Ya. Seorang ulama hadis bernama Abu Bakar Sam'ani berkata, hadis ini adalah asal utama dari usul agama dan cabang-cabangnya. Ya. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah diletakkan antara 40 hadis utama yang perlu dipelajari. Hadis 40 inilah. Ya, sebab hadis ni hadis asal. Di mana nak kata wajib perkara fardu, inilah hadisnya. Nak kata mana perkara yang perkara haram yang perlu ditinggalkan, inilah hadisnya. Ya. Dan barang siapa beramal dengannya, ia mendapat ganjaran. Beramal dengan hadis. Dan terhindar dari seksa. Seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada panduan kita lah, dasar hukum asal. Sekarang ni bila kita ada satu hukum, dia akan tanya mana asalnya. Ya? Sekarang orang bertanya begitulah. Jadi kita ada satu hari Rasulullah yang ada asal yang begini. InsyaAllah. Dan kerana orang yang melaksanakan segala fardu, menjauhkan segala larangan, dan berhenti melampaui batasan hukum yang ditetapkan, serta meninggal dari menyelidik perkara yang gaib daripadanya, maka ia telah menyempurnakan segala hak-hak agama. Dan bila kata hak agama, merupakan hak Allah dan hak Rasulnya. Itu paling utama. Hak Allah dan hak Rasulnya. Jadi perkara fardu, kena buat wajiblah. Jangan tinggallah. Hari ini ramai juga di kalangan anak-anak muda pun ada juga orang tua yang tinggal perkara fardu. Sebab apa? Sebab tak rasa perkara ni perkara yang mesti dilakukan. Ya? Jauh perkara larangan. Ya? Ini pun kita sama-sama jauh perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Pegang ni, henti melampaui batas yang tetap dihadkan. Contohnya Allah larang untuk mencuri. Jangan mencuri. Ya?
Allah larang minum arak. Jangan minum arak, okay? Itu had batasannya. Dan berhenti menyelidiki perkara yang gaib, okay? Kita pun tidak disyaratkan, diwajibkan apa, mengetahui perkara gaib secara detail. Tak perlu. Contoh berkaitan malaikat. Malaikat ni ada ajnaha. Ajnaha maksudnya ada apa? Ada sayap atau kepak. Yalah, sayap pun. Jadi kita tidak didetailkan, tidak diwajibkan untuk percaya sayap dekat mana. Dekat macam burung ke, macam kapal terbang ke, macam ke depan ke, belakang, tak. Yang penting dalam Quran disebut ada ajnaha. Masna wa sulasa wa ruba. Macam orang kahwin juga lah. Ada dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Nabi Jibril alaihissalam ada 600 sayap. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 600 sayap. Sekali dibuka sebelah sayapnya tertutup separuh bumi. Nah, itu Jibril alaihissalam, tapi berdasarkan hadis-hadis ini kita percayalah. Jangan tanya lagi lah macam apa rupa dia, okay? Perkara gaib itu rahmat bagi Allah didiamkan. Maka ia telah sempurnakan segala hak-hak agama. Nah, ini dalam hadis yang pendek ini mengatakan perkara asal, siapa yang pegang maka insyaAllah perkara ini jadi asas baginya dan bawa dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, tuan-tuan sekalian. Hadis yang ini diriwayatkan daripada Abi Sa'labah. Ada yang berpenangan hadis ini hadis hasan, ya. Hadis hasan. Hadis hasan maksudnya dia sama syarat dengan hadis sahih yang saya sebutkan tadi, ada lima syarat. Tetapi dia jatuh jadi syarat hadis hasan ialah kurangnya sikit dhabit ingatan bagi perawinya, ya. Semuanya bagus, cuma ingatannya itu ada disembunyi sikit, kurang sikit, maka dia turun hadis itu jadi hadis hasan, ya. Adapun ada hadis yang lain bersifat marfu, bersifat yang sahih ni, saya bacakan. Ya, ini hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Mafhum yang sama, ya. Fahaman yang sama, tapi ada matan ataupun ayat yang sikit berbeza. Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal." Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, iaitu Al-Quran, maka dia adalah halal. Halal. Wa ma harrama fa huwa haram. Sesuatu yang telah diharamkan, maka diharamkan perkara yang haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afwun. Sesuatu yang didiamkan, itu merupakan kemaafan bagi kau. Ya, jangan tanyalah kenapa, kenapa, kenapa. Faqbalu minallah afiyah. Maka kamu terimalah dari Allah perkara yang baik-baik. Fa'inna Allah lam yakun yansa syai'an. Maka sesungguhnya Allah ini tidaklah lupa segala sesuatu. Maksudnya Allah tak menentukan hukum ni, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis apa, tak ada dalam Quran. Bukan Allah nak kata Allah lupa, tak, itu rahmat bagi kita. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah bagi Tuhan kamu satu yang bersifat lupa. Allah tak lupa. Ya Allah, kita belajar Allah bersifat al-'alim. Ya. Allah bersifat Maha mengetahui. Apa jua yang Allah tahu daripada manusia semua Allah tahu. Ya. Sehingga sesuatu yang terlintas dalam hati manusia pun Allah tahu. Semua dalam batu pun Allah tahu. Ya, ini sifat Allah al-'alim. Sifat Allah Maha berilmu. Kita lihat perkara mengenai hukum-hukum Allah dan bahagian-bahagiannya lah. Ya, yang empat tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada hadis tersebut bahagian hukum-hukum Allah, ya. Yang pertama iaitu hukum yang difardukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diwajibkannya yang tiada boleh disia-siakan. Perkara fardu, perkara wajib jangan disia-siakan. Kan? Buat haji, ada wajib haji, ada rukun haji, ya? Ada yang rukun haji kena buat, kalau tak buat maka tak sah haji tu, ya? Wajib haji kalau tak buat kena dam. Wajib haji ni pula tak buat bukan suka-suka tak nak buat,
dia ada masyakkah dia, kesukaran, barulah berendam. Nah, bukan jenis bila kita pergi haji nak rehat, tak nak lontar lah hari ni, ada duit sikit, ada kambing, bayarlah. Yang tu tak boleh gitulah, ya. Wajib haji kena buat walaupun dia jika dia ada kesukaran, sakit dan sebagainya, maka hendaklah barulah dia nak untuk dam. Itu kaedahnya lah. Jadi perkara yang wajibkan tidak boleh disisihkan. Wajib. Contohnya zakat fitrah wajib, ya. Berkaitan dengan zakat harta wajib, ya. Solat wajib, ya. Syahadah wajib, ya. Syahadah ni memang kena syahadah lah betul-betul. Kan, tengok betul-betul sekarang ni Qadiani ni syahadah ni tak betul. Kita suruh syahadah, dia tak boleh nak syahadah, eh? Nama IC Islam pula tu, itu yang kena bahaya, kena hati-hati lah tu. Sebab dia akan nikah je, kali ni saya memang dah lama lah kena syahadah. Tapi dia nak tengok betul-betul dia syahadah dia tu, orang nak sign dokumen pun syahadah juga kali ni, eh? Orang pun pelik, kenapa syahadah nak sign dokumen? Dia betul lah nak sign dokumen, tapi betul ke ni Islam yang sejati? Sebab Islam yang tak sejati pula. Itu berkaitan dengan perkara wajib. Jadi inilah yang dikatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Allah Taala telah memfardukan beberapa fardu, maka janganlah kamu mensia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah fala tudayyuha. Fala tudayyuha. Tayy. Doa. Doanya asal kalimahnya hilang. Hilang. Rasulullah tak sebut fala tarikuha. Jangan kamu meninggalkannya. Kalau maksud tinggal, tinggal teruslah. Tapi dayuha ni hilang. Hilang kadang-kadang maksudnya lambatkan, sia-sia kejap solat, kejap tak solat, kejap solat, kejap tak solat. Itu, ya. Jadi itu pun ditegah, ya. Itu pun perkara yang perlu diambil perhatian, ya. Perkara fardu buat dengan sungguh-sungguh, ya. Tak bolehlah kita mendahulukan perkara sunat melainkan perkara fardu. Kerana perkara fardu ni perkara utama berbanding dengan perkara sunat. Pahala pun lebih buat fardu daripada sunat, ya. Yang difardukan Allah itulah yang diwajibkan dengan dalil syarak menurut keterangan kitabnya. Ini Al-Quran Al-Karim atau sunnah Rasulnya, hadis Nabi SAW, atau ijma' atau dari kaidah-kaidah hukumnya, ya. Ijma' para ulama atau kaidah-kaidah yang lain. Hukum yang difardukan itu wajib dipatuhi menurut asalnya dan dilarang mensia-siakan dengan ditinggalkannya atau dikeluarkan dari masa yang telah ditetapkan, ya. Itulah contohnya waktu zuhur, solatlah waktu zuhur, jangan disolatkan waktu asar, ya. Zakat fitrah pada bulan Ramadan, jangan dibayar pada bulan Syawal. Itulah, ya. Haji pada bulan Zulhijjah, jangan buat pada bulan Muharram. Ini ada tertentu. Itu bab wajib lah. Bab sunat muakkad itu korban lah, tuan-tuan. Korban pada hari Nafar, hari raya, hari-hari Adha, 11, 12, 13, ya. Jangan buat pada hari yang ke-15. Itu korban ada tertentu waktunya. Ada yang kata nak korban pada bulan Muharram, boleh tak? Tak boleh. Korban tu sedekah apa, kita sembelih biasa lah. Tapi akikah boleh lah, sepanjang tahun boleh akikah, ya. Tahun boleh akikah. Baik, perkara yang kedua, hukum yang dihadkan, ya. Baik, berkaitan perkara yang fardu ini, ya. Allah telah memfardukan pada hambanya dan mewajibkan contoh seperti solat, zakat, puasa dan haji. Jadi ulama ada selisih sedikit, ikhtilaf dipanggil, perselisihan berkaitan dengan adakah makna wajib dan fardu ni makna yang satu ataupun berlainan. Yang ada kita kata fardu dengan wajib, adakah perkara ni maksud yang sama ataupun berlainan. Jadi sebahagian daripada ulama mengatakan dua-duanya sama, ya, fardu dengan wajib sama je. Maksudnya keutamaannya tu nak buatnya wajib sama je. Ya, setiap yang wajib dengan dalil syarak, dengan ada daripada Al-Quran dan daripada As-Sunnah ataupun ijma' para ulama,
dan selainnya daripada perkara-perkara dalil yang membawa kepada perkara fardu. Ya, ini pandangan mazhab Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Ya, ini mazhab Syafi'i. Adapun pandangan yang lain, ada pandangan yang lain yang membezakan di antara fardu dengan wajib yang berbeza. Contohnya pandangan Imam Ahmad radhiyallahu an, ya, dia agak berbeza. Dia kata bagi setiap sesuatu yang dalam solat fardu. Ya, sesuatu yang dalam solat itu semua fardu. Ya. Dan di kalangan mereka pun ada kata fardu itu dia sabit, dia tetap dengan dalil yang putus. Maksudnya dalil yang bersifat qat'i. Dalam Quran dah tentu dah, dalam hadis yang sifat sahih dah tentu dah. Ada pun wajib yang ini tidak disabitkan dengan secara qat'i. Ataupun ada pandangan ulama yang lain sebagainya. Ini pandangan Imam Abu Hanifah pula berbeza. Imam Syafi'i kata fardu dengan wajib sama je. Tapi Imam Abu Hanifah kata fardu ada dalil yang qat'i, yang putus, ya, yang ada jelas. Tapi yang wajib ni ada yang ikhtilaf hukumnya begitu, ya. Baik. Itu berkaitan dengan perkara pandangan Imam Abu Hanifah, dan ada pandangan Imam Ahmad, dan ada pandangan Imam Syafi'i. Ya, itu antara perkara lah. Contoh yang lain antaranya ialah ulama salaf diikhtilaf perkara amar ma'ruf nahi munkar. Ini perkara yang wajib ke perkara fardu. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar ini adakah dinamakan fardu atau tidak? Imam Jawabir daripada Tuhar kata bahawa dua-dua Allah fardukan. Amar ma'ruf nahi munkar dua-dua fardu. Maksudnya setiap orang kena buatlah sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Ya, itu begitu juga pandangan Imam Malik. Imam Malik katakan bahawa amar ma'ruf nahi munkar ini perkara fardu. Cip, ya. Tapi ada satu pandangan lain daripada Abdul Wahid bin Zaid bin Hasan katakan bahawa tidak fardu, dia adalah fardu kepada Bani Israel, kata. Ya. Tetapi Allah bagi rahmat pada umat ini siapa-siapa yang lemah. Maksud lemah iaitu tak ada ilmu berkaitan dengan perkara itu. Contohnya, atau tak ada kemampuan nak mencegah perkara itu, ya, cuma dapat kita nafikan melalui hati sahaja. Ha, itu yang dikatakan oleh Imam Abdul Wahid bin Zaid bin Hasan ini. Ya. Ha, itu nak menunjukkan bahawa amar ma'ruf nahi munkar ikut asasnya fardu. Tapi jika ada sedikit kelemahan, kemampuan, ya, contohnya dalam hadis yang lain, kita pernah dengar kalau Rasulullah SAW man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa biqalbihi fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika al-aqlu iman. Maksudnya siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, kuasanya. Jika dia tidak mampu, ubahlah dengan lidahnya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya, dan itu adalah selemah iman. Berdasarkan hadis itu juga, maka para ulama nyatakan amar ma'ruf nahi munkar ini bagi orang lemah, ya, maka tidaklah ada kefarduan. Cuma dalam hati sahaja. Ya. Asalnya adalah fardu wajib. Kalau tak ada juga itu yang salah. Ya. Ini memang kena amar ma'ruf nahi munkar dengan banyak isu kita dekat Malaysia ni. Ya. Dekat kawasan kita pun banyak juga, ya. Dapat perkara yang tidak baik kita tegak teruslah. Perkara ma'ruf kita sebarkan. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita lihat kepada perkara yang kedua, iaitu hukum yang dihadkan Allah Subhanahu Wa Taala atau yang telah ditetapkan juga tiada boleh dilampaui ataupun dilampaui dari ketentuannya. Bahawa hukumlah. Seperti mana yang disabdakan Rasulullah SAW, Allah telah menetapkan berapa hudud dan maka janganlah kamu melampauinya. Ini perkara hudud, janganlah melampauinya. Baik, menurut pendapat ulama bahawa pengertian hudud dalam hadis tersebut mengandungi dua maksud, dua pengertian, ya. Yang disebut ni wahadda hududan fala ta'tadu ta'taduha. Bila satu yang dihadkan maka jangan kamu lampaui.
Jadi hudud dengan erti pembatasan hukum dilarang melangkahi atau melampaui. Tak boleh nak ceroboh, tak boleh nak melampaui, tak boleh nak mengatasi pada ni. Allah dah tetapkan batas-batas ni. Bila kita tanya kenapa Allah tetapkan begitu, ada hikmah. Ya, ada hikmah. Daripadanya dengan melakukan sesuatu yang menyalahi atau berbuatnya larangannya. Ya? Ini contoh banyaklah. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu batasan-batasan Allah. Tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah. Allah dah tentukan. Yang itu dia batasan Allah, larangan Allah Taala. Jangan kamu melampauinya, ta'taduha. Ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh nak petikakan hak Allah Taala. Ya, jangan kita langgar. Allah larang minum arak, jangan langgar. Allah larang mencuri, jangan langgar. Sebab Allah lebih mengetahui tentang hamba-Nya. Allah ciptakan kita sebagai manusia hamba-Nya. Jadi contohnya kalau orang itu minum arak, maka dia mabuk, maka dia akan membuatkan kemudaratan bagi diri dia dan orang lain. Sebab itu ada had begitu. Contohnya lah, Allah larang untuk mencuri. Sebab apa? Jangan ambil hak orang lain. Allah larang untuk berzina. Sebab apa? Sebab dia akan memutuskan nasab keturunan. Nasab keturunan. Banyak juga kes kat sini dan tu. Dua, tiga minggu lepas pun datang seorang lagi dan kes yang pertama. Mungkin yang sama. Lagi nasihat-nasihat je lah. Ada kena nasihat juga bapak dia sekali. Tu bila kita lihat latar belakang keluarga lah tu. Latar belakang keluarga. Kita tak boleh salahkan budak tu juga. Dia nak didikan ni macam mana. Bila kita selidik, tanya, rupanya latar belakang keluarga juga agak masalah. Kadang-kadang ayahnya tu jenis yang kerja je, tak pernah balik tengok anaknya. Antara kerjanya ialah contohnya pemandu lori. Dia memang travel jauh, balik kadang sebulan sekali je. Tak tengok, harapkan isterinya lah jaga anaknya. Isteri pula tak boleh jaga semua kan contohnya. Jadi anak pun keluar. Itu antara faktor. Faktor yang kedua ialah faktor perceraian. Suami dengan isteri bercerai, jadi anaknya dia berlaku satu kekeliruan. Dia nak ikut kata ayah ke nak ikut kata ibu. Ayah ibu bercerai, dia bergaduh. Cerai je, bila temui bergaduh, temui bergaduh. Dia tak tahu nak ke mana. Yalah, dia ikutlah kata siapa kawan dia. Siapa yang macam caring kat dia lah yang tu. Yang suka kat dia, dia pun ikut. Dan kawan pula ambil kesempatan pula. Allah Akbar. Faktor yang ketiga ni faktor pendidikan agama. Faktor dengan agama. Yang dia tak tahu bahawa perkara itu salah. Itu lagi bahaya. Sebab tasawur tentang Islam itu perlu ada pada diri anak-anak. Bila tak ada tasawur gambaran bahawa sesungguhnya buat perkara itu salah, maka dia akan buatlah sebab dia tak tahu benda itu salah. Itu antaranya lah. Tiga faktor utama. Selain yang lain-lain lah. Yang lain hanya daripada luar dan sebagainya. Itu hak, hak Allah Ta'ala. Hak hudud Allah Ta'ala. Jadi bila berlaku berzinaan, maka lahir anak. Bila lahir anak, putus nasab. Anak tu kesian pula. Yang itu kadang-kadangnya lah. Yang lebih kejam lagi, buang anak. Anak tu tak bersalah, dia buang. Yang kes ni dia lempor yang berada atas, jatuh je, tak tahu siapa punya. Itu pun satu. Itu antara hak-hak Allah yang Allah dah tentukan supaya kita jangan melampauinya. Jangan melampauinya. Syirik, jangan lampaui. Allah kata jangan syirik, jangan sekutukan dia. Jadi manusia yang tak beriman, syirik. Bila syirik, maksudnya dia dah tak ikut perintah Allah ataupun tak ikut peraturan Islam. Dia tak ikut peraturan Islam, dia boleh suka hati diri. Itu yang bahayalah. Itu had batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab bunuh. Tadi dalam berita
orang Pakistan ni kena bunuh, hilang seminggu lepas, kena bunuh, lepas tu dimasuk dalam kotak uang itu je. Tahulah orang apa yang bunuh dia kan. Itu pun kes bunuh. Macam dah tak ada had ni. Ini had Allah dan melampauinya. Bila melampaui itulah keadaan akan berlaku huru hara lah. Ya, akan berlakunya kekacauan di antara masyarakat ni. Tilka hududullah fala ta'taduha. Jangan. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melampaui batas, engkar, aulaikum adh-dhalimun, maka sesungguhnya mereka ini orang-orang yang berbuat zalim. Zalim ni buat anaya diri dia kepada orang lain. Banyaklah aplikasi dia. Baik, ayat ini berhubungan dengan talak. Ayat yang terakhir ini berhubungan dengan talak, iaitu talak adalah dilakukan dengan baik dan rujuk adalah dengan cara yang sopan. Talak ni ada tiga tanda. Satu, talak raj'i. Yang kedua, talak ba'in sughra. Yang ketiga, talak kubra, ba'in kubra. Nah, ni kadang orang tak faham. Talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Ya, lepas bercerai, kemudian nak rujuk dalam tempoh iddah. Ya, ada kata, saya dah rujuk dah. Bila? Bulan kelima. Habis iddah, tak jadilah. Ya? Tak faham bab talak raj'i. Talak raj'i pula tak boleh lebih tiga kali. Itu talak yang suka-suka pula. Ada satu dulu lama dulu satu kes. Isteri mengadu. Dia kata suami itu dah talak kata dia 4 kali dah. 4 kali tuan-tuan, 4 kali. Tapi suami tak ngaku dia dah talak kan. Dia kata itu tak ada apa-apa. Itu macam tak sengaja je dia kata. Macam ingat-ingat lupa. Allah, saya kata pergi mahkamah pun. Pergi mahkamah, biar orang tentukan, tanya betul itu. Ada ke orang talak sedih gila? Allah Alam kan. Sedangkan dia waras je. Sampai itu dia bersama lah isteri dia. Ya, dan kelima ke, keenam ke, macam itulah keadaannya. Itu bab talak raj'i. Ya. Kemudian talak ba'i sughra, iaitu talak tak fasakh tentunya. Iaitu tak boleh nak rujuk. Itu kena nikah semula lah. Talak ba'i sughra ni. Sebab apa? Si isteri mohon fasakh. Bila mohon fasakh, maka di sana dia melalui talak khulung contohnya kan. Dibayar, ditebus balik apa yang ada. Sekarang ikut nama RM10 je lah. Dulu lagi lah RM1 je. Tapi asalnya harta mas kahwin tu dipulangkan semula. Hari inama kau beri sama-sama ni RM10 dah lah. Sebab bila kadang-kadang ini hak perempuan kadang tak diketahui. Ini hak perempuan tak diketahui. Kenapa tak nak mohon fasakh? Sayang lagi. Tapi dah kena teruk lah, kena pukul. Itu pun satu isu juga. Ya. Kenapa tak nak fasakh? Kesian kat anak lah. Berapa lama tak pergi nafkah? Setahun dah tak pergi nafkah. Itu pun banyak kes-kes yang berlaku gitulah. Kemudian talak bayi kubra. Ini talak tiga terus ni. Talak tiga. Yang lepas ada satu kes. Talak tiga. Isunya apa? Isu main Facebook ni tuan-tuan. Bukan orang muda, orang tua. Allah. Dia ada kenal dengan isteri orang. Lepas tu si perempuan ni pula kawan pejabat je. Kawan pejabat lah. Tak tahu lah urusan dengan Facebook pula. Urusan dengan telefon ke kan, kat pejabat ke. Lepas tu suami pula rasa macam iri. Tak siasat. Terus dia talak. Saya talakkan awak dengan talak tiga terus. Lepas tu menyesal. Lepas menyesal, dia minta pula bincang dengan isteri yang ada. Yang talak tu lepas lah. Kemudian dia nak kembali. Kata mana boleh? Tak boleh lah. Nak kena kahwin dengan orang lain, kena dukhul barulah. Ceraikan semula barulah. Dia tu dipakat dengan yang bekas kawan ini buat begitu. Lepas tu si bekas kawan ni pula datang jumpa saya. Isi orang poligami. Siap isterinya tu sokong. Pelik pula saya ni. Selalunya berperang dulu. Ya, ini sokong bulat-bulat. Masya-Allah kata, masya-Allah hebat ni. Cerita sikit. Rupa cerita gitulah. Cerita nak kahwin kejap, lepas tu nak ceraikan orang perempuan yang tadi tu kembali pada bekas suami dia. Sekarang ini buang masa saya je kata. Nak kahwin betul-betul, kalau tak nak pertama-tama kita. Pun ada juga orang macam tu tuan. Ini tak nak
manusia hari ni macam-macam kan. Dia suka hati dia. Yang beli-beli je. Kalau orang tu tak nak, ada buka. Okey, baik. Ini berkaitan ya. Jadi kalau nak talak, rujuk hendaklah dengan cara yang sopan. Ya, sopan lah. Maksudnya saya rujuk awak caranya. Dia kata, nak rujuk ni. Nak terima-terima, tak terima sudah. Macam tu kan, tak ada juga. Dia tu nak rujuk. Tapi ada juga kes yang dahulu. Suami jenis suka pukul. Jenis suka pukul. Bila dia pukul, kemudian diceraikan. Lepas tu dah elok sikit, dah sejuk sikit, dia rujuk. Lepas tu pukul lagi. Kerja mengukul gitu ni, tapi hampir mengukul dia. Jadi dulu ada, di jabatan agama dulu, pernah buat satu lafaz ta'lik tambahan. Tapi tambahan apa? Untuk perempuan ni tidak dianai. Tambahannya itu, apabila sesuami rujuk kali kedua, maka tertalaklah dengan satu talak. Itu. Contohnya, dia dah ceraikan isteri dia. Dia nak rujuk, bila dia rujuk je, jatuh talak satu lagi. Kemudian, bila dia rujuk kali kedua, jatuh satu lagi. Dah cukup tiga, dah tak payahlah. Itu. Sebab apa? Suami selalu pukul. Rujuk ni mudahnya tiga perkara ni. Itu kita rujuk, saya rujuk, jadi je. Ya, kemudian kita cuma report dekat jatah kamu je lah. Ya, kata yang tu. Itu pun ada kes-kes yang berlaku lah. Jadi, Islam mengatakan bila nak rujuk, nak cari yang sopan. Ya. Ini adalah antara batas hukum Allah yang tiada boleh dilanggar atau dilampaui. Ya. Jangan langgar je lah. Kerana barang siapa yang berbuat demikian, iaitu rujuk beristri dengan cara yang tiada sopan, atau melepaskan dengan cara yang tiada baik, atau mengambil dari istrinya akan pemberian yang tiada diizinkan oleh syarak, maka ia berarti orang yang buat penganiayaan. Jadi orang soleh. Ya. Ini yang disebut. Ya. Maknanya tasrih bil ihsan. Imsak bil ma'ruf, tasrihum bil ihsan. Imsak, ambil nikah dengan cara ma'ruf. Kalau nak lepas, takhris bi ihsan, dengan cara ihsan. Ha, tu ya. Bertemu dengan cara baik, kalau nak lepas pun baik-baik je lah. Ha, gitu. Ha, ini dalam di tentukan Islam. Ya. Okay, itu berkaitan dengan apa, had yang pertama lah atas hukum. Itu antara batasan-batasannya. Yang kedua ini berkaitan dengan hudud, dengan erti hukuman seksa. Ini khusus tentang hukuman. Yang tadi itu berkaitan peringatan Allah tentang larangan tertentu, jangan dilampauinya. Contohnya itulah. Yang kedua ini hukuman seksa yang telah ditetapkan oleh Allah atas kadarnya untuk mencegah dari berlakunya kepada sesuatu kejahatan. Allah dah tentulah. Atau maksiat dihukum itu. Hukuman ini hendaklah dipatuhi dan tidak boleh dilampaui dari batasan yang telah ditentukan. Ini dalam hukum fiqah lah. Menurut istilah fuqaha, ulama fiqah, hukuman hukum ini disebut hukuman had. Itu panggil had. Lalu dikatakan had zina dengan direjam. Ini yang apa, zina yang telah berkahwin, hukumnya rejam. Had curi dengan dipotong tangannya, dengan atas kadar tertentu lah. Takkan curi satu gula-gula pun kena potong tangan. Habis, sudah tak ada tangan. Tapi ada kadarnya, ya. Kadarnya dia dibincangkan dalam kitab apa, fiqh jinayah lah. Kadarnya ada beberapa dirham dan sebagainya, kadarnya itu. Dan kaedahnya pun ada juga, ya. Penyaksian pun ada kaedahnya, ya. Had minum arak dengan dipukul, ya. Maknanya dipukul, ya. 40 kali. Ini hukum dalam Islam. Ini kena belajar, ya, tuan-tuan. Laksana tak sana itu isu lain. Mana kena tahu, kena belajar. Sebab yang melaksanakan siapa? Pemerintah. Tuan-tuan, contohnya di sini ada yang Nauzubillah Zaid berzina, minta ada perintah kat sini, tak ada had untuk direjam, pergi Arab Saudi. Bila pergi Arab Saudi, Arab Saudi pun tak nak rejam. Kenapa? Sebab dia hak pemerintah. Perintah sini, sinilah. Ya. Tapi kalau perintah tak buat, terpulang kepada Allah SWT. Dan kita dah usul. Ya. Mudah-mudahan hari akhirat nanti, kita dapat kafarah dari Allah SWT. Tapi janganlah buat, dah tahu sini tak ada nak hukum. Tapi buat. Kenapa? Ini tak ada. InsyaAllah bagi kafarah. Tak begitu. Ya. Had larangan Allah, larangan Allah. Ya. Nah, itu hak pemerintah. Kalau kita buka dalam kitab fiqh jinayah, itu dah isu pembahasannya. Ya. Itu dah isu pembahasannya. Cuma
kita hari ini kita baca hadis. Jadi itu kita ambil sikit-sikit berkaitan dengan perkara itu. Hukuman had ini sekiranya dilaksanakan adalah menurut kadar hukum yang telah ditetapkan pada asalnya. Tidak boleh dilampauinya. Dalam hukuman ini ada kejadian dalam sejarah menerangkan tindakan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menghukum orang yang minum arak ini 80 kali pukulan sebatan. Had asal 40. Adakah di sana menunjukkan Umar yang melampaui batas? Daripada semasa Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar, hukuman tersebut tidaklah sebanyak itu. 40, tak sampai 80. Hanya 40 sekali sebatan saja. Tindakan Khalifah Umar ini tidaklah merupakan suatu buatan yang melampau, dilarang. Sebab tindakannya adalah sesuai dengan keadaan zamannya, di mana sangat banyak dapati orang yang berani minum arak secara berleluasa. Itu dipanggil ijtihad sahabat, ijtihad ulama. Sekiranya tidak diberatkan hukuman, tentulah mereka terus menerus dalam keadaan itu dan berikutannya akan terjadi segala macam kejahatan. Sebab arak punca segala maksiat. Arak menyebabkan orang membunuh. Arak menyebabkan zina. Arak menyebabkan pernikahan. Sebab dah kadang mabuk kan, tak ada apa-apa. Jadi itu dalam karirah. Saya rasa sampai di sini dulu insyaAllah. Jadi dalam perkara yang kita telah bincangkan hari ini, dalam sabda Rasulullah SAW yang telah kita dengarkan tadi, ada empat perkara, iaitu perkara fardu, jangan kita hilangkan, jangan kita tinggalkan. Had, jangan kita melampaui batasnya. Haram, jangan kita ceroboh, jangan kita buat. Dan perkara yang didiamkan, jangan ditanya. Ya sedikit banyak-banyak lah perkara waib. Jadi itu yang empat perkara yang telah kita bincang. Dan kita perincikan hukum fardu tadi dan hukum had. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada sekarang itu saja. Insyaallah kami ini aku lakukan hazza wa sallallahu alaihi wa lakum wa li sayyidina muslimin wa sallam astaghfiru innahu ghafurur rahim kita bukan atas bil kafar wa sallallahu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan waj'alna mujtahidina. Radina billahi rabban wa bil-islam dinan wa Muhammadan rasulan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna na'udzu bika min rabbina 'alaika tawakkalna wa ilayka na'ud wa ilayka nusyir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم.